Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Susanti hamil anak kembarnya Mail. Waduh, ini Upin Ipin kaget kali ya. Hamil anak kembar teman-teman, walah. Yaudah kita ceritakan ceritanya seperti apa nih teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like-nya dulu ya teman-teman yang baru nonton, oke? Diklik like-nya teman-teman, kalau udah kita ceritakan sekarang juga. Pada suatu hari, Susanti baru selesai cek kehamilannya. Dia sangat senang sekali, teman-teman. Wah, Susanti senang banget nih, teman-teman. Wah, apa nih ya? Alhamdulillah, senangnya anakku dan Mail kami dapat kembar. Walah, anaknya Susanti dan Mail, teman-teman, ternyata kembar setelah dicek. Wah, apa kembar? Hebatnya Susanti. Aku bagi tipsnya dong, Meme pasti juga bakal senang kalau punya anak kembar. Walah, Ipin ternyata menikah dengan Meme, guys. Si Mail sama Susanti ya. Boleh Ipin, nanti aku bagi tipsnya ya. Semoga dapat kembar juga kayak kita nih, Ipin. Oke, teman-teman. Susanti mendoakan Meme dan Ipin biar mendapatkan anak kembar, guys. Oke. Pulang ke rumah. Wah, bisa-bisanya si Ipin kaget tadi ya. Oke, guys. Jadi anaknya Mail dan Susanti kembar nih, teman-teman. Waduh, ya cocoknya namanya apa ya, teman-teman, yang kembar ya? Mail. Mail, apa ya? Silakan komentar di bawah teman-teman, cocoknya apa nih teman-teman, nanti dipakai Mas Susanti dan Mail. Itu kenapa Patrick ngumpet-ngumpet di situ di pohon? Dia ngapain Patrick? Hei Patrick, kamu ngapain? Dia ngeliatin aku teman-teman. Wah, mencurigakan banget. Ah, udah kabur. Mencurigakan banget. Aduh, oke. Ini Patrick emang rusuh teman-teman. Dia ngapain dia? Oke, let's go guys. Kita langsung pergi saja teman-teman. Kita menghindari Patrick. Nanti kalau ini dia rusuh dia teman-teman. Kita harus menghindari pokoknya kalau ada Patrick ya. Let's go, kita langsung pulang. Kita akan ngasih tahu Mail teman-teman kalau misalkan anak Mail dan Susanti itu kembar. Asik. Oke, belok sini. Nah. Kita ke sini teman-teman. Let's go. Hap sampai. Saat masuk ke rumah, Susanti merasa aneh karena tiba-tiba terasa berat banget. Hah? Berat banget. Kenapa nih? Kenapa? Ada sesuatu kah atau ada apa nih? Beberapa jam kemudian Susanti akhirnya sadar. Hah? Kenapa? Oke, kenapa nih? Sadar kenapa? Oke. Ada sesuatu teman-teman. Ternyata salah satu bayi dari bayi kembar mereka menghilang. Hah? Menghilang? Kok bisa? Kan masih di dalam perut, kenapa bisa hilang? Oh, sabar ya sayang, kita akan cari tahu tentang ini. Kita Mail. Oke, Mail pusing teman-teman kepalanya tuh. Aduh, pusing banget aku. Aduh, Mail. Kalau begini aku akan pinjam bantuan Kodam. Oke, pakai Kodam teman-teman ya. Ini udah kayak Kodam yang di live di TikTok ini. Untuk mencari bayi teman-teman. Oke, pakai Kodam apa nih? Panggil Kodam. Hah, panggil Kodam? Apakah Mail bisa pakai Kodam? Oke, guys, katanya kita disuruh ke sini. Kodam Mail apa nih ya? Burung Garuda atau apa nih? Oke, kita lihat teman-teman, apakah si Kodam Mail ini termos ya? Termos air ya, ampun. Apa ini Kodamnya? Wah, naga. Wah, serem banget ini, apa nih Kodamnya? Waduh, Kodam itu langsung menunjuk suatu tempat. Oke, guys, si Mail memanggil Kodam dan Kodam itu membantu Mail untuk menunjukkan suatu tempat, teman-teman. Wah, mencari bayi kita yang hilang. Kesini, ini beneran. Oh iya, Kodamnya nempel, guys. Tuh di Mail. Wah, keren. Oke. Wah. Keren, guys. Kodam ini bisa. Wah, iya, teman-teman. Tuh. Oke, orang-orang pada nggak bisa lihat Kodam kita. Kodam kita ini apa ini, teman-teman? Naga hitam kah? Wih, keren banget Kodam kita. Oke. Oke, ke sini, kata Kodamnya. Oke, kita ngikutin aja, guys. Ini kita jalan kaki capek tahu, nggak bisa naik mobil apa. Terbang gitu. Aduh, ini Kodam apaan ini? Orang lain pada nggak bisa lihat. Bapak, aduh, Ultraman, kamu lihat gak ada Kodam nih aku? No, serem kan? Nggak bisa lihat dia. Kodam aku hanya bisa dilihat oleh diriku sendiri. Kalian tidak bisa melihat Kodamku. Asik. Kita ke sana, teman-teman. Jum. Oke, guys, kita sampai, teman-teman. Kita ke sini. Hap sampai. Oke, kita di mana nih? Mail melihat si gendut yang tidak biasa, yaitu Patrick. Dia penasaran sekali. Oke, guys, si Mail penasaran sama Patrick di situ. Kita tanya, teman-teman, apakah Patrick yang ngambil? Oke, kita turun dan tanya Patrick nih. Oke. Karena Patrick mencurigakan banget, teman-teman, dari tadi. Hai Patrick, wah, perut kamu kok lebih besar dari biasanya. Ada apa nih? Ada apa? Kata Mail. Oke, Mail kepo teman-teman. Ada apa nih?
Iya nih, abis mukbang banyak banget, tambah besar lagi. Wah, nambah gendut dia abis makan kebanyakan teman-teman ya. Duk, tendangan bayi. Hah? Di perutnya Patrick ada bayi. Ditendang-tendang katanya. Walah, kok bisa? Waduh. Walah. Hah, jangan-jangan kamu ya, ya yang ambil bayi kembar kami. Iya teman-teman, kayaknya Patrick yang ngambil nih. Kok bisa ya ada di perutnya Patrick? Wah, gimana caranya? Patrick langsung kabur biar nggak ketangkep mail. Tuh kan bener, Patrick rusuh. Ternyata dia maling bayinya si Susanti teman-teman. Walah, pelakunya Patrick. Tapi kenapa bisa? Ada apa nih Mail? Kayaknya kamu lagi kesusahan ya, kata Ipin. Oke, Ipin tiba-tiba datang guys. Oke. Ipin, bantu dong Ipin. Aduh, membantu nih. Aduh. Iya nih, bantu aku tangkap Patrick. Jum. Dia mencuri bayi aku nih, kata Mail. Iya, dia mencuri banget nih. Aduh. Mencuri. Oke, kita kejar Patrick yang hamil. Oke, ayo Ipin, let's go. Naik ke mobil sini. Aduh, bisa-bisanya Patrick pencuri. Kita kejar. Ipin, bantuin aku ya. Kita cari Patrick. Patrick pelakunya. Oke, let's go. Kita cari teman-teman. Awas, misi pak. Oke. Kita kesana, lurus. Aduh, Patrick. Kenapa dia rusuh ngambil bayinya si Susanti, teman-teman? Padahal kan masih hamil. Apakah dia pakai kekuatan bikini bottom, teman-teman? Bisa langsung mengambil bayi yang ada di dalam perut. Jadi bayinya Susanti gak jadi kembar. Ya ampun, diambil Patrick. Patrick, kamu maling bayi. Mana. Kita kesini, teman-teman. Let's go. Nah, kita kesini. Nah, itu dia Patrick lagi ngumpet di tong sampah, guys. Itu dia, Ipin. Jom kita tangkap dia. Dia lagi ngumpet di pojok sana. Oke, guys, kita tangkap teman-teman. Dia lagi ngumpet di pojok sana. Ngapain dia? Ya ampun, yang benar-benar aja dia. Oke, kita tangkap Patrick. Ayo, Ipin, let's go. Kita tangkap. Nah, kamu tidak bisa gerak. Oke, kita tangkap teman-teman. Let's go. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana lagi ya, Patrick. Rasakan ini. Kamu sudah aku tangkap, kata Ipin. Kenapa kamu mencuri bayi aku? Kamu kenapa? Kamu mau apa, Patrick? Kata Mail. Iya, kamu mau apa nih? Iya, kamu kenapa nih? Wah, Mail marah, guys. Maafkan aku. Aku mencurinya karena katanya kalau punya anak banyak, banyak rezeki. Iya, tapi jangan mencuri bayi orang dong. Ya ampun, bayi kamu. Ya, gimana kek? Jangan mencuri lah. Oh, kamu mau punya banyak rezeki toh ternyata, kata Ipin dan Mail. Aku akan kembalikan bayi kamu sekarang. Lalalala Teletubbies. Wah, pakai kekuatan. Lalalala Teletubbies. Ya ampun. Siap bos, dengan antena aku pindahkan bayi itu kembali ke perutnya. Oh, pakai kekuatan kodam Teletubbies, teman-teman. Bayi kembar itu dikirim kembali ke perut Susanti. Akhirnya masalah selesai. Teman-teman. Udah dikembaliin bayi itu, teman-teman. Ada-ada aja. Patrick bikin susah banget ini. Semua pun jadi bahagia. Mereka menjadi baik setelah itu. Oke, Patrick, jangan buat rusuh lagi ya, Patrick. Ingat itu, Patrick. Ingat tuh. Akhirnya udah berdamai semua ya, teman-temannya. Ih, geseran dikit ya. Aku juga mau ikut mama joget nih, kata bayi ke satu. Oke, udah ada bayi ke satu dan bayi kedua, teman-teman. Perutnya jadi ada lagi nih bayi kembar. Tamat, dan begitulah kisah kita hari ini, teman-teman. Akhirnya semua bahagia. Patrick pun bahagia ya. Tapi jangan jadi nakal lagi, Patrick. Nanti kalau nakal kita nggak temenin ya, Patrick. Oke, guys, udah kelar. Kalau kalian suka di video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment ya, teman-teman. Oke, dadah.